itu kak, masa nggak lihat sih? Ih takut. Sama ya kayak tadi. Buat ngeliat hiu ya. Ya kan? Kan. Kalau ada hiu, nanti kan di situnya ada yang ngebok. Di atas itu sih ya. Kan ada bolong, kenapa enggak masuk airnya? Ya, mati lampu. Gelap, Bang. Iya, Kakak, aku takut. Iya nih. Mana Bunda lagi ke minimarket? Gak ada siapa-siapa lagi. Gimana nih, Kak? Abang takut. Tenang, Bang, enggak usah takut. Kan ada Kakak. Kenapa sih, Bang? Aneh. Itu, Kak, apa sih tadi putih-putih yang jalan? Mana ah, gak ada apa-apa. Itu, Kak, masa gak lihat sih? Ih, takut. Sebenarnya aku lihat sih. Tapi kan aku lebih tua dan aku kakaknya. Aku gak boleh kelihatan takut. Aku harus bisa jagain adik aku apapun keadaannya. Kakak. Tenang, Bang, jangan takut. Kakak bakal jagain Abang kok. Sini ngumpet di belakang Kakak. Iya, Kak. Pegang. Duh, kok Bunda lama sih? Eh, itu iPad-nya kok nyala sendiri? Bentar ya, Bang, Kakak ambil. Bentar. Abang ikut soalnya takut. Ya udah, yuk. Apa ini ya? Aplikasi ajaib. Coba buka, Kak. Oke, Kakak buka ya. Lagi mati lampu ya? Eh, kok aplikasi ini tahu sih kita lagi mati lampu di sini? Tahu dong. Hah? Ih, makin serem, Kak. Oh, no. Kakak lanjutin ya. Oke, Kak. Tenang, kamu bisa nyalain lagi rumah ini dengan satu klik di aplikasi ini. Ah, masa sih? Masa aplikasi doang bisa nyalain listrik sama lampu di rumah ini? Beneran, coba aja kamu klik tombol yang ada di aplikasi itu. Ya udah, aku coba klik deh. Wah, nyala. Alhamdulillah. Bener, Bang. Ternyata bisa nyala. Iya. Kok bisa ya, Kakak? Ya bisalah. Aku kan ada di iPad ajaib. Aku datang saat kalian butuh pertolongan. Wah, keren. Terima kasih ya, aplikasi ajaib. Iya. Iya, sama-sama. Aku juga pernah menjadi aplikasi remote ajaib. Wah, ternyata kamu yang munculin aplikasi remote ajaibnya yang ya kemarin. Iya, ya udah aku mau pergi bobo dulu ya. Oke, dadah, good night. Assalamualaikum. Hai Kakak, Abang. Bunda udah pulang. Iya. Bun, tadi di sini mati lampu. Kita ketakutan. Abang tadi ngelihat ada yang putih. Wah, tapi kalian nggak kenapa-napa kan? Enggak, Bunda. Untung ada Kakak. Hehehe. Keren deh Kakak. Sebagai kakak yang baik, emang harus jagain adiknya. Iya.